Aneh, pohon mangga di kota Probolinggo ini berbuah mengkudu. Gua pikir berbuah Lionel Messi. Balik lagi di Sikat Trending bersama gua host magang Koharo TV. Ada sebuah kejadian di kota Probolinggo di mana pohon mangga berbuah mengkudu. Kalau yang udah kayak gini santet nih, udah pasti guna-guna nih, pohonnya diguna-guna gua rasanya. Ini dikutip dari detik.com ya. Aneh tapi nyata, pohon mangga jenis mana lagi di kota Probolinggo berbuah mengkudu. Masyarakat pun ramai-ramai mencoba mengabadikan pemandangan langka ini. Masyarakat zaman now ya emang ya. Kemarin tiang listrik difoto rame-rame. Sekarang pohon mangga difoto rame-rame. Besok kapan lagi ya? Rahangnya Lionel Messi. Pohon mangga berbuah mengkudu itu tumbuh di tanah kosong milik Nyonya Alfonso di Jalan Kartini. Nyonya Alfonso, suaminya Rudolfo nih. Anaknya Karita De Angel nih. Jalan Kartini, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Menurut Mardiana, istri ketua RW2 RW04 Kelurahan Sukabumi, lokasi tempat berbuahnya mangga aneh itu sebelumnya pernah tumbuh pohon mengkudu. Diduga bekas tumbuhnya pohon mengkudu itulah yang menyebabkan pohon mangga berbuah mengkudu. Ya ini mah emang ada pohon mengkudu kali. Jadi nih pohon mangga banyak ya. Di belakangnya ada pohon mengkudu yang udah lama nih berbuah-buah terus sampai ke depan-depan kali sampai ke pohon mangganya. Jadi orang sangka pohon mangga berbuah mengkudu. Aduh guys, ini asumsi kedua gue ya. Jangan-jangan itu pohonnya sebetulnya emang pohon mengkudu dan berbuah mengkudu. Jadi orang-orang ngirain itu pohon mangga padahal itu emang pohon mengkudu. Ya kalau pohon mengkudu wajar lah berbuah mengkudu ya kan? Ngerti gak? Nih, kita tuh harus bener-bener cermat ya menghadapi segala sesuatu berita. Ini bener-bener pohon mangga apa enggak sebetulnya? Ini gue tanya nih ke masyarakat yang di Probolinggo nih. Bener-bener pohon mangga apa enggak? Atau jangan-jangan itu pohon mengkudu lagi sebetulnya? Atau jangan-jangan pohon dasi bangunan? Hingga saat ini belum ada satupun dinas terkait yang datang untuk melakukan penelitian pohon aneh itu. Apakah buah mengkudu yang menempel di tangkai pohon mangga ini asli atau rekayasa? Ini nih yang harus dipikirin nih. Kenapa sampai harus nurunin tim peneliti? Bedanya itu di mana? Kalau nanti dicek ternyata itu bener pohon mangga berbuah mengkudu, terus mau ngapain? Mau dibikin apa? Mau dibikin museum? Museum pohon mangga berbuah mengkudu. Satu museum isinya pohon mangga itu doang, pohon mangga berbuah mengkudu. Atau mungkin nanti peneliti menemukan bahwa kandungan dari mengkudu tersebut ternyata mangga. Atau mungkin nanti dibuat kios jus mengkudu. Jual jus-jus tapi isinya jus mengkudu doang. Ditanya kenapa harganya 75.000 kok mahal banget? Apakah lebih kaya vitamin? Enggak. Apakah bisa menyembuhkan kanker? Bukan. Terus kenapa? Ya karena berbuah di pohon mangga dan di jidatnya Lionel Messi. Sekian episode kita kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk Lionel Messi. Karena saya jadikan bahan jokes berkali-kali di episode ini. Itu pun kalau Lionel Messi nonton, karena saya pun yakin Lionel Messi lagi sibuk ngurusin kios jus mengkudu yang nunggu di jidatnya. Gue Koharo TV dan jangan lupa subscribe channel Layaria TV dan komen di bawah. Kita bahas berita yang gak jelas apa lagi nih. Yuk komen ya di bawah tulis. Dan jangan lupa juga subscribe channel gua Koharo TV karena di sana kalian akan menemukan percobaan sains eksperimental yang seru-seru. Ada bikin jus mengkudu juga loh. Gua Koharo TV undur diri dan sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya di Sikat Trending. Matur nuwun Mas Bayu. Wes nonton Layaria TV. Neng main langganan, neng kene mbok klik. Nek main nonton sing liane meneh, ning kene sing mbok klik. Nek kaya bebas nek main ngeklik. Atiku iki lho. Monggo Mas. Ah. Ah, enak tenan. Ah. Ah. Aku koe siji Mas.